Kecil-kecil cabai rawit, sepertinya istilah itu cocok nih disematkan pada cucu pertama Presiden Joko Widodo, Jan Etes. Ia baru saja menambah prestasi yang membanggakan mendapatkan medali emas di tingkat pemula taekwondo. Kita lihat aksinya yuk. Wih, gayanya udah kayak atlet taekwondo profesional ya. Ayo, bisa tebak nggak yang mana cucu pertama Presiden Joko Widodo? Itu tuh tim merah. Jangan salah, walaupun masih pakai sabuk putih, tapi lawannya Ignatius Jason sudah sabuk kuning loh. Lawan Etes terlihat lebih agresif, namun justru Etes mendapatkan banyak poin dari kesalahan lawannya. Lawan Etes pun sempat terjatuh beberapa kali. Di sisi arena pertandingan, terlihat sang ayah Gibran Rakabuming terus menyemangati anak sulungnya ini. Akhirnya Jan Etes menang dalam kompetisi taekwondo kelas Kyorugi pemula dengan skor 25-10. Pertandingan digelar oleh Sekolah Taekwondo Sanggar Kartika Buana SKB di Solo, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Dikutip dari Detikcom, Gibran mengaku ini pertama kalinya Etes bertanding, apalagi Etes baru berlatih beberapa bulan saja. Meski begitu, sang ayah mengaku tidak khawatir dengan pertandingan perdana anaknya. Berbeda halnya dengan sang ibu yang mengaku begitu deg-degan. Etes yang menang berdiri di atas podium tertinggi dan berhak mendapatkan medali emas beserta piagam penghargaan.